kasih make up, aku menggunakan prima blush biar tahan lama dan hasilnya pals. Setelah itu menggunakan CC cream untuk menyamarkan kulit ya, karena ya tahu sendirilah aku banyak jerawat dan merah-merahan ya, jadi ditutupi dan disatukan dengan CC cream. Aku blend dengan Getty Blender. Setelah itu aku aplikasikan dengan foundation. Aku aplikasikan di semua bagian wajah dan aku blend untuk menyatukannya. Setelah itu aku menggunakan foundation warna gelap ya untuk shading dan contouring, contour di pipi, tulang pipi, rahang dan kening. Lalu aku blend dengan beauty blender karena wajahku lumayan chubby, jadi meng-contouring wajah seperti ini terlihat tirus ya. Setelah itu aku tint bagian yang kira-kira lebih terlihat bagus ya untuk ditonjolkan. Aku blend lagi menggunakan beauty blender. Aku tap-tap dan aku menggunakan alis bedak. Aplikasikan menggunakan kuas. Lalu aku sebenarnya sudah menggunakan eyeshadow ya, warna peach, brown dan hitam. Jadi aku juga sudah menggunakan eyeliner. So sekarang aku aplikasikan blush on di pipi. Aku aplikasikan. Setelah itu menggunakan highlighter dengan palet warna putih di pipi dan eye cornerku ya, biar kelihatan glowing dan cerah. Setelah itu menggunakan dua pensil warna alis hitam dan coklat, aku mix bersama karena alisku tidak sama bentuknya, jadi aku rapikan. Memang semua alis tuh gak ada yang kembar, jadi kita ikuti saja alurnya. Aku rapikan lagi dengan menggunakan eyebrow. Setelah itu aku pertegas menggunakan concealer untuk merapikan dan ada nuansa dimensinya ya, biar lebih tegas. Setelah itu menggunakan jepit lentik bulu mata dan mascara double function perekat dan pelantiknya aku gunakan. So terakhir aku menggunakan Chanel lipstick nude, warna favoritku karena ini untuk jalan-jalan, jadi yang sederhana saja ya. Inilah looking so good hasilnya, bukankah begitu ya. Aku merasa puas dengan tutorial wajah makeup kali ini karena kelihatan lebih muda dan tirus juga manis. So semoga bisa jadi inspirasi. Siapa yang mau niru silakan ditiru dan biar lebih kayak ke Korean cewek ya. So ya, terima kasih untuk tontonannya hari ini dan sampai berjumpa kembali. Bye bye.